rekan-rekan dan keluarga yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, pertama-tama saya menyampaikan juga syukur kepada Pak Ibu Bapak Diwanto karena atas perjalanannya ketika berkumpul pada jam ini di tempat ini. Dan ada instruksi Pak. Ada bisikan. Oh.
Ratu. Jadi ada minus sekitar 2 juta, mungkin karena ada koreksi pendapatan, jadi minusnya tambah 50 ribu, jadi 2.068.000 minusnya dari pendapatan yang kita peroleh. Dan selama Megebagan dan ketika Trokujo itu banyak sekali dari pengurus mendapatkan dari ibu-ibunya, dari bapak-bapaknya mempunyai, ada yang snack, ada aqua, ada banyak sekali yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Mungkin nanti kami share kembali siapa saja semua tuan yang sudah membantu. Dan waktu dan tenaga yang pikiran yang sudah dicurahkan untuk membantu kita yang aturan semua pesan untuk semeton yang saran-saran ini. Ini terkait minus dana, ini yang izin kidik masukannya satu nabi, apakah ambil berkas atau kita sampaikan ke keluarga gitu. Satu nabi, oke, menas masukannya. Yang berat juga mampu dilaksanakan menyambut dengan itu. Terima kasih Pak Haris. Yang kedua, yang lain juga siap-siap, yang muda-muda akan maju, baik itu jadi pengempon, baik itu dari Banjar, Banjar itu jadi barisade, ya juga siap-siap, semuanya bisa. Kapan lagi kita belajar? Dan kita tidak lepas, terbukti kemarin Pak Aris, kita tidak lepas dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua, menyangkut dengan kegiatan kedukaan yang kemarin, kami selaku Molako, terutama warga Tempekan BTN Kolua, apresiasi untuk semua termasuk pengurus dengan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saya minta Pak Aris dengan Sekretaris, SOP yang ada kemarin kalau bisa SOP itu dibikin secara baik dan itu menjadi panduan kita untuk bersama-sama. Karena menyangkut dengan acara yang di rumah beliau itu yang malam itu, apa namanya Pak? Bahwa nanti kalau ada keluarga yang lain juga ada begitu di Bali, kita bikin di rumah teman-teman begitu, mitra hujo yang sama-sama, kalau seringnya ada di Bali itu, itulah kebersamaan-kebersamaan kita yang ada untuk ditempelkan BTN Kolua. Sayang dengan beliau, jangan saya tidak ada yang dilekasi, kalau yang dia yang lain juga sama, karena saya berprinsipnya sama, jadi jangan sampai menyebabkan itu. Terus yang ketiga, saya sampaikan bahwa waktu malam saya pendengar dengan Pak Aris, saya sampaikan situasi duka kayak begini, saya sampaikan jangan dibebani keluarga. Dan terbukti dari laporan yang tadi disampaikan Pak Aris, tidak bebani keluarga kan? Itu yang saya bilang bahwa dengan BTN, dengan Pak Pengomong harus siap dengan odalan yang Desember, 16 Desember yang akan datang. Hasil kesepakatan rapat kemarin di tim kecil, nanti Pak Pengomong akan menyampaikan odalan-odalan kayak apa. Saya minta kemarin Pak Eka catat, tulis urunan upokaro-upokaro dari 2008, 2009 sampai 2018 sampai dengan yang sekarang urunan upokaro, supaya kita bagikan di grup tempekan, supaya kita nyambung semua bahwa odalan kita ini kita nyambung, bicara satu kita nyambung menyangkut dengan ini. Saya minta kepada Pak Aris SOP-SOP itu dibikinkan, mudah-mudahan SOP kita menjadi contoh untuk tempekan yang lain bahwa kemarin gagal menyangkut dengan itu. Terus yang lain-lain Pak Aris, tadi betul Pak Nengah sampaikan, kalau rapat di Banjar juga sampaikan tentang koordinasi menyangkut dengan peti, menyangkut dengan ini. Kecil itu tapi besar pengaruhnya Pak Nengah. Karena saya dengan Pak Gede begitu timbang terakhir, Bapak waktu malam sampaikan kita ini barangkali pokoknya 7-8 juta. Bapak hari ini teman lama tapi baru ketemu lagi. Jadi rumahnya di Santimpura, bahwa Bapak Ketut Sabo tadi bilang bahwa sudah kembali pindah ke Kupang. Sebelumnya beliau musuh Banteng, TTU sampai dengan
Malaka, Flores Timur, Wakapolres, sekarang kembali ke Polda, mudah-mudahan jadi Wakapolda. Wakas saja, Bapak khusus terus Wakas saja. Bagian bawakan. Bergabung juga, selamat datang. Kita sama-sama di keluarga besar TPKM Banyuwangi. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita menyampaikan beberapa informasi dari Kelompok Berarti Diri Perempuan. Yang pertama adalah tentang persiapan piodalan yang jatuh pada tanggal 16 Desember tahun 2023 ini. Nah, kami sudah melaksanakan rapat dua kali. Jadi yang pertama rapat secara umum semua, kemudian yang kedua adalah rapat intern tim inti dan beberapa ulangan dan pinang detail. Jadi yang sampaikan pada kesempatan ini hasil keputusan rapat adalah bagaimana piodalan yang nanti jatuh pada tanggal 2023 16 Desember nanti akan diambil piodalan tingkatan madya tapi dengan ayaban Banten 33 bebangkit dan bagaimana caranya adalah manca satu yang penangkapnya adalah bebek belangkal. Nah, sebelum itu yang mau jelaskan sedikit mungkin yang disampaikan oleh Pak Mangku Made Suparte bahwa di Pura Agung dari awal mulai tahun 2008 itu adalah proses integriti. Nah, pada saat itu dan sangat baik, tetapi secara kelengkapan integriti itu belum dilaksanakan induk dan lebat daun. Sehingga diambil lagi kegiatan nyenduk dan lebat daun di tahun 2009. Nah, kemudian selanjutnya untuk berikutnya kujewar yang ke-10 yaitu ngatepik. Jadi itu sudah yang ke-10. Kemudian nanti di 10 tahun lagi sebetulnya itu kita baru kujewali yang besar lagi sama dengan ngatepik yang 2018. Sehingga kalau yang ketemu yang 5 tahun hari ini, artinya yang Desember ini, itu penyelang katanya namanya, sehingga boleh melaksanakan upacara puja wali biasa tetapi tingkatnya yang berbeda. Kami tutup dulu, setelah ini kita makan siang bersama-sama dan selanjutnya acara bebas. Mungkin nanti ada ibu-ibunya di sini, luas kayaknya cukup bisa ya bergoyang atau anak-anaknya berenang atau apa, kita terlebih bapak-bapaknya ya. Itu untuk pemesan sekalian. Ini kabupaten itu sudah sampaikan oleh Bapak Ketua rekan seluruh rangkaian sampai selesai dan sebagai akhir kita tutup dengan para masanti, ya para masanti. Om Santi 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 Om. Nah, Bapak Ibu dipersilakan untuk makan siangnya ada di pojok. Kerja bagus. Mengantuk ya? Mengantuk. Thank you.
negeri Darul Salam itu ada sesuatu. Yeah.
Yesus.